Hai hey, Sobat Pintar, kali ini Mimin akan mengenalkan sebuah game yang recommended banget. Di game ini komplit dari sisi edukasinya, bahkan ada rapot. Coba kita lihat. Ini produksi dari Eduge Maximus. Hobi bola di rumah ajaib. Hai adik-adik semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobby Bola. Game ini bisa dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pelajaran bisa didapat, ada berhitung. Ada rapot perkembangan dari permainannya. Bersama Bobby Bola, semua bisa. Di sini kita akan bermain di Rumi, rumah ajaib. Bobby Bola di rumah ajaib. Nama rumahnya Rumi. Siapa namamu? Coba ketikkan huruf-huruf namamu dengan menggunakan keyboard. Kalau kamu belum bisa menulis namamu, kamu bisa meminta tolong mama atau papa untuk mengetikkannya. Jika sudah selesai, klik saja pada tanda panah di bawah sana. Jangan lupa untuk mengisi umurmu juga. Ini gamenya berdasarkan umur, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Kita coba yang 5 tahun. Kemudian kita kasih nama Isul Haq. Pilih 5 tahun, klik panah. Sekali. Duh, kok tidak ada ya yang mau main di dalam rumah ajaib ini? Hai, kok sedih sekali kelihatannya? Ya, saya sedih. Mengapa bersedih di hari yang begitu cerah seperti ini? Karena sudah lama tidak ada anak-anak yang datang mengunjungi dan bermain denganku. Karena itu, aku sedih. Kami mau bermain denganmu. Benarkah? Ya, tentu saja. Saya dan adik kecil kita sekarang sedang ingin bermain-main. Perkenalkan, nama saya Bobby Bola. Saya Rumi, si rumah ajaib. Aduh, senang sekali kalau kalian mau bermain denganku. Ayo, masuklah ke dalam. Di dalam banyak sekali permainan-permainan yang sangat disukai anak-anak. Klik saja pada pintunya untuk masuk ke dalam rumah. Oke, ayo klik saja pada pintu Rumi. Ini selain pintunya ada yang bisa diklik. Pintunya bisa diklik. Oh, bisa. Ada animasinya. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Wow, menyenangkan sekali di sini. Selamat datang di rumah ajaib. Di sini, kamu bisa bermain bermacam-macam permainan yang pasti sangat menyenangkan. Klik saja pada gambar-gambar di layar monitormu untuk mencari tahu. Ini adalah bagian depan dari rumah ajaib. Untuk menuju ke bagian belakang, tempatkan mouse kamu di samping layar monitormu, kemudian klik saja. Ini jamnya bisa diklik.
lacinya juga bisa diklik. Kawan-kawan semua pasti punya sepatu. Setelah dipakai, taruh di tempatnya. Kawan-kawan semua, tebak apa namanya? Mainnya ayo, sudah banyak. Tempatkan mouse-mu pada sisi sebelah kanan layar dan kemudian klik saja. Ini akuarium akan dapat hadiah ikan kalau mainnya sering dan menang terus. Ini adalah akuarium. Kamu bisa menambah koleksi ikan-ikan akuarium kamu jika kamu terus-menerus memenangkan permainan-permainan. Ayo, main terus. Kalau menangnya banyak, nanti ikannya tambah banyak dan akuariumnya jadi cantik. Nah, ada laporan perkembangannya. Keren kan? Ini karena belum pernah dimainkan. Belajar huruf. Ini belajar bentuk huruf juga. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa mau ikut? Lihat pada tong itu. Pada tong itu tertempel sebuah gambar. Ayo, kamu cukup mengklik pada gambar dan warna yang sama di bawah sana untuk mengisi tong itu. Jangan salah pilih ya, dan harus cepat. Oke, disamakan. Pilihan yang tepat. Nyari yang sama. Kurang cepat. Pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Ya, selesai. Nah, kereta apinya mau berangkat. Ini cara mengubah tingkat kesulitannya. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Pilihan yang tepat. Ya, benar. Ya, benar. Pilihan yang tepat. Ya, selesai. Nah, kereta apinya mau berangkat. Kita coba yang ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang ku tahu ABC. Ayo kita nyanyi lagi. Ayo, bermain ABC. Saya akan menyebutkan salah satu huruf. Dan kamu harus mengklik pada huruf yang benar ya. O, ayo. O, odol. Ada animasinya juga. Saya minta huruf X. X. X, sinar X. T, saya minta huruf T. Huruf T. T, tikus. Q, saya minta huruf Q. Q, queen. Z, ayo, klik pada huruf Z. Z, zebra. Belajar berhitung. Ini adalah sebuah kalkulator. Kalkulator adalah alat yang digunakan untuk membantu kita dalam berhitung. Jadi, kamu juga bisa belajar berhitung dari alat ini.
Di layar kalkulatornya akan tampak sekumpulan benda-benda. Coba kamu hitung dan kemudian klik pada angka yang merupakan jumlah dari kumpulan benda-benda itu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ya, betul. 9 telur. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. 7 payung. Hitung lagi 1, 2, 3, 4. Tepat sekali. 4 pensil. Kita coba ke ruangan yang lain. Ruang tengah. Ini bisa diklik. Hey, lihat, ada konser. Perkenalkan, ini grup Panda Pandi. Mereka bisa memainkan berbagai macam alat musik. Ini adalah akordeon. Kemudian, gitar. Biola. Flute. Trompet. Harmonika. Dan yang terakhir, balira. Ayo, kita dengar sekali lagi. Nah, sekarang kamu harus mengklik pada alat musik yang tepat pada saat kamu mendengar suaranya. Ayo, coba tebak, yang manakah suara alat musik ini? Oh, mana? Oh, betul. Yang manakah suara alat musik ini? Salah. Oh, salah. Harmonika. Yang manakah suara alat musik ini? Bukan. Salah terus. Yang manakah suara alat musik ini? Bukan. Salah. 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 Bukan. Salah. Bukan. Oh, suara biola. Yang manakah suara alat musik ini? Salah. Bukan. Yang manakah suara alat musik ini? Bukan. Salah. Yang manakah suara alat musik ini? Salah. Bukan. Kita coba yang kamu lebih mudah. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ayo, kita dengar Panda Pandi bermain musik lagi. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Kita coba yang lain.
cuci tangan, wastafel namanya. Ingat adik-adik, nasihat mama, sebelum makan harus cuci tangan. Oh, ada tikusnya. Kita coba yang apa ini, puzzle. Lihat pada gambar ini, pasti akan lebih cantik kan kalau gambarnya berwarna. Nah, di samping kanan sana terdapat potongan-potongan dari gambar ini yang berwarna. Coba kamu klik pada potongan-potongan itu, kemudian letakkan pada gambarnya. Jika kamu meletakkannya dengan tepat, maka gambarnya akan jadi berwarna nantinya. Ah, salah. Kalau mau main lagi, klik saja pada gambarnya. Ah, ups, bukan di sana. Bukan di sana. Ah, salah. Ups, bukan di sana. Nah, cantik kan? Kalau mau main lagi, klik saja pada gambarnya. Ini adalah mesin pembuat kubus mainan. Ayo, kita coba membantu membuat mainan kubus ABC. Ayo, coba kamu susun huruf abjad itu sesuai yang tampak pada layar monitor, agar kita bisa mencetak kotak-kotak abjad itu. Selesai. Ini adalah huruf A. Ayo, masih ada lagi. Kita coba lihat halaman belakang. Di sini adalah halaman samping rumah ajaib. Ayo, klik saja gambar-gambar yang tampak di layar monitormu untuk mencari tahu permainan-permainannya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ayo kita main berkebun. Caranya, belajar berhitung di sini. Keranjang dorong itu. Di sana ada sejumlah bunga yang akan ditanam di kebun ini. Tapi Bobby harus menanamnya pada baris yang bertuliskan angka yang sesuai dengan jumlah bunganya. Oke? Ayo kita mulai. Ada berapa ya bunga yang ada di keranjang itu? 1, 2, 3. Coba kita lihat. 1,
2, 3. Ya, tepat sekali. Ada berapa ya bunga yang ada di keranjang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tepat sekali. Hai, semut kecil. Banyak kan permainannya? Kelihatannya semut itu sedang berusaha mencari makan ya. Benar. Dan jika sudah mendapatkan makanannya, ia harus pulang kembali ke sarangnya. Kamu bisa membantu menuntunnya untuk mengambil makanan dan kembali ke sarangnya dengan cara mengklik titik-titik pada bendera-bendera itu sesuai dengan urutan abjadnya. Ayo, lihat, dia sudah mau berangkat. Ayo, klik pada huruf I. 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 C. K. L. M. N. O. P. Q. L. Ya, selesai. Dan gambar lihat, buku. Tampak sebuah gambar. Gambar apakah itu? Ayo, kita main lagi. Ayo, klik pada huruf B. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Coba lagi yang lain. N. O. Bagus ya, kan ikannya. Dan lihat, tampak sebuah gambar. Gambar apakah? Selamat datang di kebun Maze. Wow, ini rumit sekali. Arahkan saja mouse kamu ke depan, atas atau bawah dari Bobby bola. Kemudian klik mouse-nya. Maka Bobby akan berjalan menuju ke sana. Ayo, tuntun Bobby bola agar bisa keluar dari kebun Maze ini. Pintu keluarnya yang ada tanda panahnya itu. Tinggal ditarik ke belakang biar gampang. Ini. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Terus ke sini sampai. Ayo, jangan menyerah. Seru nah, kan? Sampai juga kan? Ayo, masih ada lagi. Kita masuk ke rumah lagi. Kita coba ke atas. Nah, ini adalah loteng rumah ajaib. Di sini juga terdapat berbagai macam permainan yang amat menarik. Coba klik laba-labanya. Oh, bisa. Ayo main kartu ajaib. Kartu ajaib? Ini mencari gambar yang sama. Lihatlah, ada 12 kartu yang tertutup. Kamu boleh mencoba membuka 2 buah kartu dengan cara mengklik padanya. Jika kedua gambar kartu itu sama, maka kartu itu akan menghilang. Hebat kan? Kalau salah, saya boleh mencoba lagi kan pada kartu lain? Ya, kamu boleh mencoba sampai semua gambar senyum di samping itu habis. Ayo mulai.
susah ini. Aduh, sayang sekali. Ayo kita coba lagi. Sayang sekali. Ayo kita coba lagi. Akhirnya bisa menang juga. Hore, kartunya sudah habis. Ayo main lagi. Hei, lihat. Ada boneka kayu. Ya, betul. Dan dia bisa menari loh. Bagaimana caranya agar dia menari? Klik saja pada tombol-tombol bergambar itu untuk memilih lagunya. Maka kemudian dia akan menari mengikuti musik dan lagu yang dimainkan. Kamu juga boleh mengikutinya menari. Oke, saya akan mengikuti gerakan-gerakan yang akan dilakukan olehnya. Ayo, kamu juga ikuti gerakan-gerakan yang dilakukannya. Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini permainan ketok-ketok. Lihat, ada 7 buah lubang di sana. Nantinya di lubang-lubang itu akan keluar monster-monster lendir berwarna hijau. Kamu harus cepat-cepat mengetok monster itu sebelum mereka melempar lendirnya ke arah kamu. Coba kamu klik pada salah satu dari 5 tombol yang terdapat di bawah ini untuk memilih jenis permainannya. Oke, ayo adu cepat dengan para monster itu. Segera ketok dia sebelum dia melempar. Siap? 1, 2, 3. Ayo, cepat ketok mereka. Ayo, cepat ketok mereka. Ayo, cepat ketok mereka. Yang itu.
hebat, hebat. Kamu menang. Ayo main lagi. Para monster itu punya satu kelemahan. Kamu harus mengetok pada warna sesuai dengan yang disebutkan. Siap? 1, 2, 3. Ketok pada gambar warna coklat. Ketok pada gambar warna jingga. Ketok pada gambar warna kuning. Ketok pada gambar warna hijau. Ketok pada gambar warna hitam. Ketok pada gambar warna hitam. Ketok pada gambar warna coklat. Ketok pada gambar warna merah. Ketok pada gambar warna hijau. Ketok pada gambar warna merah. Ketok pada gambar warna kuning. Ketok pada gambar warna kuning. Ketok pada gambar warna hitam. Ketok pada gambar warna putih. Ketok pada gambar warna kuning. Ketok pada gambar warna coklat. Ketok pada gambar warna biru. Ketok pada gambar warna merah. Ketok pada gambar warna putih. Ketok pada gambar warna jingga. Hebat, hebat. Kamu menang. Ayo main lagi. Itulah semua permainan di rumah ajaib hobi bola. Demikian sekilas tentang permainan hobi bola di rumah ajaib. Di video berikutnya kita akan main satu persatu sampai banyak hadiah yang muncul. Oke, sampai jumpa lagi. Kamu yakin mau berhenti bermain? Dah, Rumi. Kami pulang dulu ya. Dah. Lain kali datang lagi ya. Selamat berpisah, adik-adik semua. Supaya